Ini blueberry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di channel Ayu Aminah. So, aku nak ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada semua yang menyokong channel aku ni, sentiasa support channel aku ni. Aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat, okey. Dan kepada yang baru singgah, yang baru jenguk, first time tengok video aku ni, tolong tekan button subscribe tu dulu. Tekan button lonceng tu sekali, okey. Ha, kena bisik-bisik. Okey. So, menu aku ni adalah buah-buahan. So, buah-buahan ni sedikit unik kan, tapi dah ramai dah buat sebelum-sebelum ni. So aku antara yang lewat lah buat. Tak apa, aku nampak macam menarik, so aku cubalah buat kan. So aku ada buah strawberry, aku ada buah cherry, aku ada buah blueberry, aku ada buah anggur hijau, dan aku ada ni buah sangkis orange kan. So aku tak nak cakap banyak benda ni, aku tak nak bising-bising. So kita cuba makan blueberry dulu. Ini blueberry. Bismillahirrahmanirrahim. Dia melekat. Wah, anggur pula, anggur. Cherry.
Aku guna makan benda ni hati-hati sebab dia tajam. Dia kena makan tu tak boleh makan dengan apa ni, dengan laju. Dia tak boleh makan macam bila kan cepat, dia tak boleh. Nanti dia makan apa ni, kena bibir ni, dia akan jadi pecah. Sebab benda ni sebenarnya tajam ni. Ha, dia tajam. Dia macam lebih kurang macam kaca tau pak. Tengok. Dia macam kaca. So memang aku makan buah kaca. Okay, tak lah. Nanti cara dia kat description bawah, aku ada bagi link macam mana buat benda ni. So aku nasihatkan kalau korang buat, hati-hati sebab dia memang panas. Ketika buat tu memang dia sangat panas. So masa makan pun kena hati-hati sebab dia boleh membuatkan bibir ke lidah anda luka, pipi ni ke. Sebab dia memang tajam. Okay, nak makan tu hati-hati. Jangan bagi budak-budak kanak-kanak makan. Sebab dia memang dia memang keras, macam kaca. So yang ni nanti aku akan habiskan. Sebab kalau aku nak makan memang lambat. Sebab dia kena makan hati-hati. Dia tak boleh makan cepat-cepat kan, kuang-kuang-kuang macam makan kopok, tak boleh. Dia kena makan dengan ada seni dia. So terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. So nanti ni akan aku habiskan, aku akan kongsi dengan mini aku juga ni. So jangan lupa like, okay, komen lah apa-apa cadangan bagi aku makanan yang okay-okay, yang later sikit ke, okay. So terima kasih yang tak subscribe lagi tu, subscribe dulu, okay. Assalamualaikum, bye-bye. Kaca, berbuah kaca. Okay, bye.